Ok, là start record. Je me présente. Oke, okay, nampak slide eh? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey, terima kasih. Okey. So, hari ini kita mulakan pembelajaran kita bertajuk Susah Dahulu, Senang Kemudian. Okey. Standard pembelajaran kita ialah 5.3.1 memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, kamu akan dapat pertama menjelas dan membina 7 ayat songsang yang betul berdasarkan petikan hilangnya duka. Okey, petikan muka surat 174. Seterusnya, kamu dapat membaca teks hilangnya duka secara mekanis. Kriteria kejayaan, kamu dapat membina 7 ayat songsang yang betul berdasarkan petikan hilangnya duka. Okey, seterusnya, kita pergi pada pengenalan tajuk. Okey, pernahkah murid-murid merasai isi ketam? Okey. Halo, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey. So cikgu percaya kamu semua pernah makan ketam. Tapi ini bukan ketam yang biasa tu. Ini dipanggil ketam apa? Ini dipanggil ketam nipah. Okey, ketam nipah. Okay, itu gambar pakcik tu berjaya menangkap ketam. Okay, so ketam popular dalam masakan. Okay, ini contoh-contoh masakan ketam. Ada yang buat sup, ada yang buat apa ni? Apa ni? Tom yam. Okay, ada yang goreng. Okay, dan berbagai jenis masakan. Okay, seterusnya. Itu antara pengenalan lah tentang tajuk yang akan kita belajar. Okey, sebelum tu, di sini cikgu ingin terangkan tentang susunan ayat. Susunan ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, susunan ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, dalam pembinaan ayat, okey, ayat tu dia terdiri daripada subjek, predikat, lagi subjek, predikat, lagi ada perluasan dan keterangan. Okey, so dalam ayat biasa contoh dia subjek Ali. Ali bermain, bermain tu predikat. Kemudian perluasannya Ali bermain bola di padang. Keterangan sini untuk mengisi masa lapang. Jadi ayat di sini ialah Ali bermain bola di padang untuk mengisi masa lapang. Okey, ini susunan ayat biasa. Okey, bagaimana pula dengan susunan ayat songsang? Siapa boleh bagi susunan? Ya. Okey, cuba Rizwan. Untuk mengisi masa lapangnya, Ali bermain bola di padang. Okey, bagus. Okey. Ridwan dah bagi satu susunan ayat songsang. Dia bermula dengan keterangan. Ridwan tadi bermula dengan keterangan. Yang merah ni, diletakkan di depan. Untuk mengisi masa lapangnya, lepas tu yang kedua, Ali. Ali bermain bola di padang. Okey, bagus. Itu contoh
Ridwan bagi ayat susunan songsang. Siapa boleh bagi ayat susunan songsang yang lain? Tadi Ridwan dimulakan dengan yang merah. Siapa nak cuba kalau selain daripada mula dengan merah ni? Dia mula dengan perluasan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, macam mana? Di padang Ali bermain bola untuk mengisi masa lapang. Okey, di padang Ali bermain bola untuk mengisi masa lapang. Walaupun ayat tu macam dengar macam pelik, tapi susunan ayat tu dipanggil susunan songsang. Okey, kita tengok susunan ayat songsang. Okey, di sini dia bermula dengan predikat. Contoh, bermula dengan predikat. Okey, yang hijau ni, dia mula, tadi mula dengan biru, subjek di depan. Ayat susunan songsang dia boleh mula dengan predikat, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti dengan perluasan dan keterangan. Jadi bagaimana bunyi ayat tu? Predikat, bermain bola Ali di padang untuk mengisi masa lapang. Okey, di sini subjek tidak lagi di depan. Biru ni tidak lagi di depan. Bermain bola Ali di padang untuk mengisi masa lapang. Okey, inilah dipanggil susunan ayat songsang. Okey, susunan ayat songsang seterusnya boleh juga bermula dengan perluasan. Okey, yang purple ni dimula dulu. Kemudian subjek, predikat dan keterangan. Jadi ayat dia akan jadi di padang. Di padang Ali bermain bola untuk mengisi masa lapang. Okey, ini yang akhir sekali susunan ayat songsang. Mula dengan keterangan macam yang Ridwan bagi tadi. Kemudian ikuti subjek, predikat, perluasan. Okey. Jadi ayat dia, untuk mengisi masa lapangnya, Ali bermain bola di padang. Okey. Itulah antara contoh susunan ayat songsang daripada ayat biasa. Ada beza. Okey, nampak ni? Yang pertama susunan biasa, subjek depan. Ayat biasa, susunan biasa, subjek di depan. Ali bermain bola di padang untuk mengisi masa lapangnya. Ayat macam ni, susunan biasa. Yang biasa kita guna, biasa kita tulis dan biasa kita baca. Okey, susunan ayat biasa. Namun begitu, ayat ini boleh ditukar kepada ayat songsang. Bunyi dia mungkin pelik sikit tapi masih lagi diterima. Okey. Contoh dia, bermain bola Ali di padang untuk mengisi masa lapang. Okey, selamat datang Ikhwan. Okey. Contoh yang kedua, di padang Ali bermain bola untuk mengisi masa lapangnya. Contoh yang ketiga, untuk mengisi masa lapangnya, Ali bermain bola di padang. Okey, jelas. Boleh faham tak sekarang ni? Ayat susah. Faham. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Kita pernah buat nota tentang ayat susah. Ini sebagai pengulangan pengukuhan kepada kamu. Okey, kenapa kita tengok pada ayat susah ni? Sebab petikan yang akan kita baca ni, latihannya ialah membina ayat songsang. Jadi cikgu mulakan dengan keterangan ayat songsang. Okey, kita tengok kepada petikan. Okey, so kamu buat dalam buku. Dalam buku, buku tata bahasa, buku rampaian. Tulis hari ini Rabu 21 September. Tajuk dia ialah membina ayat songsang berdasarkan. Selamat datang Huzaifah. Okey. Membina ayat songsang berdasarkan petikan dan gambar. Okey. Okey, tulis dalam buku. Okey, kita pergi kepada perenggan yang pertama. Ini tak perlu salinlah sebab ini dalam buku
teks. Okey, tak perlu Cikgu, salin. Ya. buku apa? Buku rapaian tata bahasa BM1 atau BM2. Okey. Okey. Okey, petikan yang pertama, perenggan yang pertama iaitu situasi di Bangsal Ketam Nipah Pak Abu. Okey, ayat dia, Pak Abu muskil sejak semalam. Ketam-ketam itu tidak bertelur. Ketam Ketam nipah Pak Abu kelihatan makin lemah. Okey, Pak Abu ni dia ada memelihara ketam. Semalam kita belajar tentang apa? Memelihara apa? Lebah. Lebah kelulut. Ini pasal ketam nipah. Okey, ayat dia, kalau kamu tengok ayat yang pertama, Pak Abu muskil, tahu muskil? Muskil. Muskil, apa muskil? Muskil ni macam hairan. Rasa hairan. Pak Abu muskil sejak semalam. Okey, ini susunan ayat biasa. Okey, siapa nak bagi contoh ayat sonsang? Saya. Okey, cuba. Sejak semalam, Pak Abu muskil. Okey, bagus. Apa? Adani. Adani. Okey, terima kasih Adani. So, kamu boleh bagi mula dengan yang merah tu. Sejak semalam, Pak Abu muskil. Jadi, kamu tulislah. Nombor satu. Ayat nombor satu. Sejak semalam, Pak Abu muskil. Okey, itu ayat sonsang yang pertama berdasarkan petikan yang kita baca. Okey, siap. Senang saja kan? Okey, yang kedua. Yang kedua, ketam-ketam itu okey, tidak bertelur. Okey, pendek saja. Ketam-ketam itu tidak bertelur. Okey, kita minta Darwish Muhammad. Ya, cikgu. Ya. Yeah. Mana ayat sonsang tu? Ketam-ketam itu tidak bertelur. Tidak bertelur ketam-ketam itu. Okey, bagus Darwish Muhammad. Tidak bertelur ketam ketam itu. Okey. Predikat di depan, subjek di belakang. Tidak bertelur ketam ketam itu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ayat tu panjang sikit. Ketam-ketam nipah. Ketam-ketam nipah Pak Abu. Kelihatan makin lemah. Dia ada tiga, subjek, predikat dan keterangan. Ketam-ketam nipah Pak Abu kelihatan makin lemah. Okey. Ayat sonsang dia? Kelihatan makin lemah ketam-ketam nipah Pak Abu. Kelihatan makin lemah ketam nipah Pak Abu. Okey, bagus. Kelihatan makin lemah. Ya. Yeah. Yang ni salin ke? Haa, salin. Salin yang ayat sonsah tu lah. Petikan tu tak payah salin. Petikan tu buku teks. Kamu salin ayat nombor satu, ayat nombor dua. Okey. Arahan tu salin. Membina ayat sonsah berdasarkan petikan dan gambar. Dah. Okey. So, makin lemah, kelihatan makin lemah ketam nipah Pak Abu. Okey. Ada lagi? Semakin lemah. Semakin lemah. Kenapa ada semakin? Jangan tambah. Guna yang kata asal. Makin lemah ketam nipah Pak Abu. Makin. Okey, boleh. Makin lemah
Ketam nipah Pak Abu kelihatan. Okey, boleh. Ayat tu boleh juga betul. Okey. Boleh diterima. Walaupun kita dengar macam pelik, tapi susunan ayat sonsang dia tu betul. Okey. Makin lemah kelihatan, makin lemah kelihatan ketam nipah Pak Abu. Ataupun kamu boleh tulis makin lemah ketam nipah Pak Abu kelihatan. Okey. Pun boleh terima. Okey. Okey, siap. So kamu dah banner 3. Dah siap Salim beritahu cikgu eh? Dah. Siap. Belum. Ah, ada yang belum lagi. Dah siap. Hafiz Ilham siap. Zakwan. Selamat pagi Zakwan. Zakwan ada masuk. Siapa baru masuk tu Zakwan? Okey, seterusnya kita pergi kepada petikan yang perenggan yang kedua. Suasana situasi di pejabat pertanian. So ada banyak ayat di sini. Ayat susunan biasa kita diminta untuk tukar. Minta untuk tukar. Okey. Okey, yang pertama. Tadi nombor 4 kan. Okey, Encik Zakaria membawa Pak Abu berjumpa dengan pegawai pertanian pada pagi tadi. Ayat ni panjang sikit. Kita jawab. Okey, Zuan. Pada pagi tadi, Encik Zakaria membawa Pak Abu berjumpa dengan pegawai pertanian. Okey, bagus. Mula dengan keterangan. Rizwan mula dengan keterangan yang merah tu. Pada pagi tadi, kemudian dia ambil subjek, Encik Zakaria. Pada pagi tadi, Encik Zakaria. Kemudian dia ambil predikat. Membawa Pak Abu berjumpa dengan pegawai pertanian. So, ini jadi ayat nombor 4. Okey. Okey, boleh juga dengan bermula dengan predikat. Kalau siapa nak mula dengan hijau dulu. Siapa nak cuba? Bermula dengan hijau. Boleh. Contohnya dia mula dengan hijau, membawa Pak Abu berjumpa dengan pegawai pertanian. Encik Zakaria membawa Pak Abu berjumpa dengan pertanian Encik Zakaria pada pagi tadi. Okey. Tadi ayat tu macam pelik juga kan. Okey. Okey. Tapi kita ambil yang biasalah yang supaya orang mudah faham. Okey. So yang kelima, kita tengok ayat yang bawah dia tu. Pegawai itu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Tangan terbuka ni maksudnya dia bersedialah dengan ikhlas menerima. Okey, kita jumpa, kita cuba. Cikgu, saya nak jawab. Okey, cuba. Dengan tangan terbuka, pegawai itu menyambut mereka. Ulang balik semula.
Dengan tangan terbuka, pegawai itu menyambut mereka. Okey, dengan tangan terbuka, pegawai itu menyambut mereka. Okey, bagus. Dani, eh? Dani telah jawab. Alisha, Alisha. Oh, Alisha Sofia. Sorry, Alisha Sofia. Okey. Alisha Sofia, terima kasih jawab. Dengan tangan terbuka, pegawai itu menyambut mereka. Ataupun siapa nak cuba? Mula dengan predikat yang hijau dulu. Okay, kita mula dengan hijau tu. Contoh dia, menyambut mereka dengan tangan terbuka pegawai itu. Pun boleh, eh? Menyambut mereka dengan dengan tangan terbuka pegawai itu. Okey. So ini yang Alicia Sofia jawab, dengan tangan terbuka pegawai itu menyambut mereka. Okey. Okey. Seterusnya ayat bawah itu, Pak Abu mendapat hikmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam, iaitu baja ikan. Ha, panjang sikit ayat ni. Siapa nak cuba? Panjang sikit. Pak Abu mendapat hikmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam, iaitu ikan baja. Saya cikgu. Okey, Sazatul. Mendapat hikmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam, ketam Pak Abu, Pak Abu iaitu ikan baja. Oh, kamu tertinggal tu. Tak boleh tu. Mendapat hikmat nasihat dan menerima bantuan makanan ketam, Pak Abu, kamu terus kepada Pak Abu dah salah arah. Kamu kena sambung juga, iaitu ikan baja. Betul kan? Cikgu. Ya. Yeah. Kalau menerima bantuan makanan ketam, iaitu ikan baja dan mendapat hikmat nasihat Pak Abu, boleh ke? Okey, itu betul. Ha? Macam itu betul. Okey. Mendapat hikmat nasihat. Ulang balik. Menerima bantuan makanan ketam, iaitu ikan baja dan mendapat hikmat nasihat Pak Abu. Okey, okey, itu betul. Arena Patricia. Eh? Menerima bantuan makanan ketam, iaitu ikan baja dan mendapat hikmat nasihat Pak Abu. Okey, itu betul. Eh? Kamu kena jangan tinggalkan iaitu ikan baja. Eh? Bantuan makanan ketam iaitu ikan baja. Jangan pisahkan tu. Okay? Menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja dan mendapat hikmat nasihat Pak Abu. Okey, itu betul. Okey. Menerima bantuan makanan ketam iaitu ikan baja dan mendapat hikmat nasihat Pak Abu. Okey. Sebab yang bantuan makanan tu untuk ketam tu ialah ikan baja. Jadi kamu tak boleh asingkan. Bantuan makanan dengan ikan baja ni tak boleh asingkan. Okey. Yang lain boleh. Okey. Okey, itu yang keenam. Yang ketujuh, kita tengok lagi. Yang ketujuh, Pak Abu kembali ke bangsal ketam nipahnya dengan wajah yang ceria. Okey, ini senang ke? Ini jelas mana subjek, predikat dan keterangan. Dengan wajah, saya nak jawab. Okey, Izwan. Dengan wajah yang ceria, Pak Abu kembali ke bangsal ketam nipahnya. Okey, dengan wajah yang ceria, Pak Abu kembali ke bangsal ketam nipahnya. Okey, bagus Zuan. Okey, kalau nak mula dengan hijau tu boleh? Kita cuba yang hijau tu.
Wan Damia, selamat pagi Wan Damia. Ya. Yeah. Okey, cuba mulakan ayat dengan predikat yang warna hijau tu. Kembali ke bangsa Ketam, Pak Abu kembali ke bangsa Ketam nipahnya dengan wajah yang ceria Pak Abu. Okey, bagus. Boleh juga yang mulakan dengan hijau. Kembali ke bangsa Ketam nipahnya dengan wajah yang ceria Pak Abu. Okey, betul. Okey. Ataupun kamu nak kata kembali ke bangsa Ketam nipahnya Pak Abu dengan wajah ceria pun betul. Okey. Tak kisah, boleh. Kembali ke bangsa Ketam nipahnya Pak Abu dengan wajah yang ceria. Okey. So nombor 7 tu dia mula dengan predikat. Okey. Dia mula dengan predikat. Okey, siap? 7? Belum. Okey. Belum. Okey, siap nanti beritahu cikgu. Dah siap, cikgu. Dah. Okey, dah siap. Okey, untuk yang kelam. Okey, ada lagi belum? Vernon Singh. Okey, tunggu Vernon Singh. Dah siap. Siap, Ikhwan? Dah siap. Ya, okay, tu dah siap. Tak percaya Malam kerja, cikgu suruh hantar, tak hantar pun cikgu. Dah. Okey. Okey, untuk yang ke-8, 9 dan 10 ialah kamu buat sendiri. Cikgu, cikgu 9 dan 10 kita buat sendiri. Ya, yeah, 8. Kalau nak ikut daripada merah dulu boleh ke? Boleh, merah dulu boleh, hijau dulu boleh. Jangan okay. Jangan yang hitam dulu boleh. So di sini ada satu ayat, dua ayat, tiga ayat kan. So ada tiga ayat sini. Ketan nipah Pak Abu kembali cegah selepas beberapa minggu. Satu ayat. Pak Abu amat gembira sekali apabila melihat perubahan. So cukuplah kan? 7, 8, 9, 10. So 10. Yeah. Macam ni boleh tak? Selepas beberapa minggu. Pak Abu memberikan makanan mengikut peraturan Ketam nipah. Pak Abu memberi makanan mengikut peraturan. Itu satu ayat. Macam mana ayat kamu? Selepas berapa minggu? Ikut ayat. Ayat pertama, Pak Abu memberi makanan mengikut peraturan. Kan otas itu. Bila otas itu, kamu ayat tu saja yang kamu tukar. Kenapa kamu sambung dengan ayat yang kedua, Ketan nipah Pak Abu kembali cegas? Dia ikut nota. Contohnya. Mengikut peraturan Pak Abu memberi makanan. Mengikut peraturan Pak Abu memberi makanan. Okey, betul. Mengikut peraturan Pak Abu memberikan makanan. Okey. Ataupun memberikan makanan. Pak Abu mengikut peraturan. Apa boleh. Okey. Jangan mulakan dengan Pak Abu. Okey. Kemudian itu ayat yang ke-8. Ayat ke-9 tengoklah tu. Ketam ni Pak Abu kembali cegas selepas beberapa minggu. Jadi kamu boleh mula selepas beberapa minggu kembali cegas Ketam nipah Pak Abu. Okey. Ataupun selepas beberapa minggu Ketam nipah Pak Abu kembali cegas. Boleh. Okey. Faham eh? Senang kan? So kamu cuma tambah 3 lagi ayat. Walaupun sini ada 1, 2,
3, 4. Sini ada 4 ayat. Kamu nombor 10 ke 11? 10. Tak kisah. Buat 10. 11 lah. Ini ada 4 ayat. 10 je bu. Ya? 10. 10. Okey. Walaupun sini ada 4 ayat, kamu cuma cari jadikan 3 ayat. Kamu tukar 3 ayat saja. Pilihlah mana. Okey. Pilih mana, mana. Okey, jelas? Jelas. Okay. Jelas. Jelas, ha? Okey. Okey. Cukup untuk hari ini. Kita so, ada kuis je. Sebelum hari pengajaran. Kuis kita apa? Ya? Yeah? Kuis kita apa? Kuis. Kahut, cikgu. Kahut, okey. Kahut. Okey. Okey, kahut. Ready. Hari ni kita buat kata kerja. 10 soalan saja. Okey, kata kerja berdasarkan gambar. Kamu buat sebutkan kata kerja berdasarkan gambar. Kita tukar muzik disco lah disco. Cukup, 22. Okay, seorang lagi. Yeah. Okay, start the game. Start the quiz. Hai, hilang seorang lagi. Apa? Ya? Kuis apa yang ni? Kata kata kerja. Tengok gambar. Okey, ada lagi. Belum masuk. Okay dah, ready? Sekejap. Tom. Okay, dah ready, Tom Cikgu.
Belum. Dah, ready. Okay, Rizwan dah masuk. Hello. Hey, start. Okay, start game. Okey, kakak sedulang air minuman. Okey, gambar tu dia dah ada bagi. Okey, gambar ni kakak sedang. Kalau siapa letak membawa, ramai letak membawa salah. Ini bukan membawa. Ini kata kerja di sini ialah menatang. Menatang sedulang air minuman untuk tetamu. Okey, walaupun kamu biasa guna membawa, bawa air. Okey, betul. Tapi yang lebih tepat sini, kata kerja sini ialah menatang. Bawa dengan dulang. Menatang. Bukan menatang binatang tu. Menatang. Okey. Okey. So, ramai yang salah. Ada 4 orang menjawab menjinjing. Menjinjing tu dengan plastik. Kan? Beg plastik tu dengan jari. Okey. So, 5 orang. Tahniah 5 orang yang betul. Nora Sikin, Sazatul, Muhaimin, Ilyas, Ikwan. Oh, Ikwan. Bukan Irwan. Ikwan. Okey, soalan kedua. Mangsa banjir buku supaya tidak basah. Tengok gambar. Okey, tahniah sebelah orang menjunjung. Okey. Bukan memikul, bukan menjinjing, bukan mengalas. Okey. Ni bawa atas kepala. Bila kita bawa barang-barang atas kepala dipanggil menjunjung. Menjunjung. Bawa atas kepala. Pernah dengar tak susu cat junjung? Pernah? Tak. Tanya mak ya, kamu mungkin tahulah susu cat junjung. Kenapa dipanggil susu cat junjung? Susu tu gambar perempuan sedang menjunjung bekas susu. Itu dipanggil susu cat junjung. Okey. Junjung ni senang ya nak ingat. Junjung ni letak barang atas kepala. Menjunjung. Okey. Kalau tengok gambar macam ni, murid ni dia junjung buku atas kepala sebab banjir, takut buku tu basah, dia letak atas kepala. Menjunjung. Okey. Okey, seterusnya ketiga. Oh, Ikwan melompat ke atas. Ikwan. Okey. Ikwan. Ikwan 6G kan? Haa. Tak pernah dengar suara Ikwan ni. Okey. So, terus saya yang ketiga. Mereka mangsa kemalangan dalam ambulan. Tengok gambar. Okay. Mereka mengusung mangsa kemalangan ke dalam ambulan. Okey, gambar macam ni. Bawa tandu. Ini mengusung ni. Mengusung. Okey, bukannya memikul ni tak bau. Memikul, memapah ni macam kita bawa kawan yang tempang. Kan? Ni mendukung pun salah. Okey, mengusung. Okey, seterusnya kita tengok siapa leading. Ilyas. Ikwan lambat Ikwan. Okey. Yang keempat, temak pulut untuk sarapan pagi esok. Pagi ya. Tengok gambar tu. Okey, tahniah 14 orang betul. Emak mengukus pulut untuk sarapan pagi esok.
7 orang jawab merebus, bukan merebus. Kalau tengok gambar ni, kalau merebus dia dalam periuk. Ini dia ada satu bekas, dia macam steamkan, mewapkan, kasih panaskan saja. Biasanya pulut, lagi apa? Kuih apa yang kukus ni? Kuih pau, buat pau. Kan? Ketupat. Ketupat. Ketupat, ketupat rebus. Ketupat dia rebus. Kalau dalam air dia rebus. Ini dia bukan dalam air. Dia atas air. Atas air. Macam kuih pau. Orang buat kuih pau. Bawah tu air. Air tu dipanaskan. Dia nak wap. Ya? Okey. Macam gambar ni, ini makcik ni buat pau tu. Mengukus. Okey. Cikgu, teacher Marcus dah bagi link. Oh, dia pukul 11 kan? Okey, sekejap. Dia mula pukul 11. Okey, sekejap lagi. Kita ada lagi 4 soalan. Okey. Pemuda 2 buah bakul sayur. Okey, pemuda mengandar. Okey, gambar ni ialah mengandar. Mengandar bukan memikul. Di atas bahu tu mengandar. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Ahmad rakannya cedera keluar padang. Amat memapah. Ini gambar bahu dia kata memapah. Dia pegang bahu kawan dia. Mungkin kawan dia patah kaki yang memapah. Okay. Next. Kita tengok. Oh, Sazatul. Okay. 7. Roti canai. Kamu hari-hari makan roti canai. Selalu makan roti canai. Okey, menebar. Ada 7. Salah tekan, cikgu. Ya. Salah tekan. Oh, salah tekan. Tak ada, mencanai tak ada. Mencanai tu mencanai besi. Okey. Haluskan besi. Dia menebar. Menebar roti canai. Okey. Soalan yang ke-8. Pak Abu setandan pisang. Letak atas bahu. Ini bahu betul, memikul. Dia letak atas bahu, memikul. Atas bahu, memikul. Okay. Salah tekan, cikgu, aduh. Kenapa salah tekan? Tekan warna apa? Ada jawab menjinjing, mengandar. Mengandar kan tadi dah ada yang guna atas bahu tadi. Okey, so soalan yang ke-9. Ain Syami. Okey, Ain Syami cuba mengejar. Zato cuba mengejar. Nenek bawang untuk dibuat sambal. Okay, nenek menghiris. Dan orang jawab memotong. Salah, menghiris. Bawang, hiris. Mencincang lagi, salah. Mencincang ni daging. Okey. So, soalan yang terakhir. Irwan. Okey. Ilyas. Okey, Sazatul kalau cepat boleh kejar Ilyas. Kakak ketupat. Ketupat. Okey, tanya kakak menganyam. Mungkin 4 orang membalut. Mana boleh balut? Nombor 4, cikgu. Membalut.
membuat. Okey. So kita tengok siapa berjaya naik podium. Okey, Tania tempat ketiga, Ain Syamim tempat ketiga. Tempat kedua Sazatu, Tania dan Joanella tempat pertama. Ilyas, okay, Tania kepada Ilyas. Okey, cukup untuk hari ini. So kita jumpa pada hari Selasa minggu depan, eh. Hari Jumaat cikgu hantar video saja. Okay, so sekian, terima kasih. Lepas ni Nabi ada kelas bahasa Inggeris. So jaga diri, jaga kesihatan, stay at home. Sekian, terima kasih. Bye, cikgu. Bye.